ini terlalu murah ya. Jangan jangan sia-siakan kesempatan paling langka ini. Kita jarang banget nyetok Yaris yang terlalu murah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Yaris E2015 ya, udah facelift. Ini sering dinamakan Yaris Lele, sebelum ini generasinya namanya Yaris Bakpao ya. Entah itu dari mana, kok seantero Indonesia pakai nama itu ya. Yaris Lele, Yaris Bakpao, Jazz, pakai Jazz Robot, Jazz apa gitu ya. Jadi di Yaris Lele ini adalah tipenya E, tahunnya 2015, tapi matic dia. Sekarang yang lagi tren itu emang mobil matic, karena apa? Gampang dikendarai, kita nggak perlu kaki kiri, nggak perlu tangan kiri ya. Kita cuma pindah ke posisi D, langsung berangkat. Ini kita jual murah banget, tentunya ada minusnya. Minusnya pajaknya telat 2 kali. Kita jual cuma 119 juta, dengan harga pasaran masih di 140 jutaan. Total pajak hanya 7 juta udah sama dendanya ya. Sekitar 6,5 udah sama dendanya. Istimewanya Yaris ini adalah interior. Kita langsung ke interior aja. Masih Orion. Ini interiornya masih Orion. Terus di samping sini udah pakai apa ini? Kenwood atau apa ini? Kenwood ya, Kenwood Bluetooth. Terus ya udah Kenwood itu udah tetap beda daripada yang seri aslinya atau cinaannya. Nah, kilometernya juga masih rendah, 97.000. Suara mesinnya halus, panel-panel semuanya normal. Terus AC-nya juga pastinya dingin, kakinya enak, tinggal pakai. Yang saya suka dari Yaris, dia mengadopsi kayak Terios tahun 2018 ke atas ya, Terios Rush 2018 ke atas itu dia pakai kayak jahitan tapi palsu alias KW ini ya. Mungkin kalau di mobil-mobil mewah pakainya leather yang asli, kalau ini dia jahitan sampai ke sini kayak jahitan tapi aslinya ya cuma motif jahit gitu aja. Jadi nggak ada jahitan sesungguhnya, ini motifnya motif jahit. Cuma kelebihannya apa? Ya kelebihannya awet, dia dipakai di tangan sih nggak empuk ya, namanya aja plastik ya, dia nggak empuk, cuma bagus-bagusnya selamanya gitu, karena nggak mungkin rusak ini. Nah, di bagian atas juga udah hitam ya plafonnya, seneng banget plafon hitam itu, asik dipakainya. Terus seperti biasa sini ada kacanya, ini juga ada kacanya. Ada tempat sisirnya, ada tempat sisirnya, cuma nggak ada lampu. Lampunya kita pakai yang ini ya, bisa gini ya. Nah, ini di bagian apa lagi nih? Bagian tuasnya juga udah mirip kayak Innova Ribbon ya. Ini aksennya abu-abu. Terus di bagian sini ada yang, nah kalau orang nggak tahu ini dikira cuma apa? Ternyata cup holder. Cup holder ini kalau kita gelasnya tinggi bisa kena AC alias bisa dingin selamanya. Bagian sini cup holdernya lebih bagus ya, lebih besar, terus lebih apa ya, ya lebih nggak kelihatan kalau ini cup holder kalau ditutup. Nah, di sini juga botol kecil atau HP, coba kita ke HP. HP pun nggak usah pakai cooler, udah cool ya, di sini udah cool, pas di SOC-nya bisa menghembuskan AC yang dingin pas di prosesornya HP. Jadi enaknya Yaris itu ya. Mirror sudah pastinya kanan kiri, cuma untuk yang tipe terendah ini memang belum ada retractnya. Kita langsung ke area mesin aja ya. Nah, di area mesin semuanya masih normal ya, masih ini ablon-ablonnya masih ori, terus di sininya juga masih bagus ya.
ininya masih orian ya. Nablon ini ori. Nah, mesinnya juga bersih, terawat ya. Kita pindah ke bagian belakang ya. Bagian belakangnya bagasinya besar. Terus di sini ada titer apa-apa ya namanya ya. Nah, jadi kalau seandainya mobil amit-amit masuk ke dalam laut, maka ini untuk jangkarnya, nah ini dicantolin, ditarik ke atas ke laut atau ke jurang ya. Biasanya ini kuat banget, meskipun besinya cuma kecil, tapi ini kuat banget ya. Biasanya kalau Pajero ada di sebelah atas, terus ada yang di samping juga, kalau ini di sebelah sini ya, udah ada pengamannya. Terus sudah ketika bagasi dibuka juga lampu udah nyala, meskipun nggak ada terang-terangnya menurut saya. Terus ada cantolan-cantolannya, maksimal 2 kilo, 2 kilo kanan kirinya ada ya, cantolan maksimal 2 kilo. Kita lihat bagian bawahnya seperti apa ya. Oke, nah ini ban serep ada. Oke, cuma kotor ya. Yaris E yang kita jual sangat murah ini, segera diambil, mending segera diambil. Karena apa? Karena memang ini terlalu murah ya. Jangan sia-siakan kesempatan paling langka ini. Kita jarang banget nyetok Yaris yang terlalu murah seperti ini. Terus kita masih ada Terios yang bentar lagi kita review juga. Kita ada Yamaha R6. Nah, ini yang kita jual murah banget, di bawah 200 juta, pasarannya masih 200 lebih. Lagi buat ngonten juga ini, kita pakai stick 3 meter ya. Nah, kita nyoba ngonten pakai ini ya. Ini adalah motor yang timeless desainnya. Terus ada Sonic yang 9 jutaan. Terus ada Ninja 250 yang harganya 38 jutaan. Ya. Ini cuma bisa kalian dapatkan di Lurus Auto, motor-motor semurah ini sama mobil Yaris semurah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.